Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini adalah 27 Februari, dan semalam ini kan ada 1, 2, 3 tingkat. Tingkat pertama udah tenggelam, tingkat kedua tenggelam, tingkat ketiga kurang 3 jari lagi ini tenggelam. Jadi debit air semakin tinggi teman-teman, dan ini rumah-rumah sudah mulai terendam. Tuh, lihat. Motor tidak bisa lewat lagi di sini teman-teman, karena jalan tidak terlalu dalam. Lihat, banjir semua. Bah. Teman-teman, jadi sekarang saya mau mindahin motor ke tempat saudara kakaknya Randy, karena takutnya besok nggak bisa lewat kita kemana-mana, motornya banjir dan tenggelam. Nah teman-teman, jadi motor ini sudah nggak bisa lagi ditaruh di depan rumah mertua karena kan udah terlalu dalam di sana. Jadi sekarang air masih naik, saya mau pindahkan ke tempat saudaranya Randy. Lihat airnya.
sedikit teman-teman, jadi motor sementara banjir kita taruh di sini. Tuh. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah saya sudah pindahkan motor ke tempat yang tinggi. Ini saya beli Aqua teman-teman, dan lihat saya harus melewati jalan sepanjang ini untuk sampai ke rumah mertua. Banjir. Teman-teman, lihat airnya. Nah, jadi ada yang bertanya, Bang, apakah banjir ini baru-baru ini terjadi tahun ini misalnya gitu? Tahu udah sering. Jadi daerah ini adalah dataran rendah, pinggiran sungai Lawas. Jadi dari Muratara bahkan disebut dengan sedikit sampai dengan seterusnya sepanjang sungai ini teman-teman memang rawan banjir. Jika musim hujan itu air akan naik tinggi dan merendam rumah-rumah di desa seperti ini. Jadi sebenarnya orang-orang di sini itu nggak kaget lagi dengan banjir, tapi saya pendatang itu agak ngeri. Sekarang jam 8 pas 27 Februari 2024 jam 8. Airnya tinggi, sungainya itu dan meluap. Ini tuh harus mana? Ini tuh sebenarnya adalah luapan air Lawas. Jadi sungai Lawas itu nggak tertampung lagi dengan air, jadi meluap ke pemukiman warga seperti ini. Dan memang di sini rumahnya tuh di sepanjang pinggiran sungai Lawas. Jadi kalau untuk orang duduk sini enggak heran lagi. Airnya sini mulai deras. Ini rumah bah teman-teman. Lihat. Ini teman-teman tuh lihat tangganya ini. Udah mau tenggelam. Ini kita lihat, kita ukur ya. Tuh. Kurang 3 jari ya. Tuh, 3 jari lagi. Enggak penuh. Aduh. Basah duitnya. Beli susu. Terus teman-teman banjir. Jadi sekarang jam 11 lewat 47 menit. Tadi kan di sini kurang 3 jari ya. Sekarang udah tembus, udah sampai ke lantai tangga, teman-teman. Tuh. Jadi kondisi air makin dalam. Naik terus, teman-teman. Tuh. Tapi ini sekarang cuacanya panas dan saya udah nyuci, teman-teman. Oke, jadi mohon doanya mudah-mudahan air tidak terlalu tinggi lagi supaya kita bisa kegiatan. Ini irsinya di sini. Udah yuk, udah yuk. Nah, naik yuk, naik yuk, naik yuk. Nah, naik, naik yuk, udah. Thank you.
Beb. Nah. Lah, Beb, nang. Ini kan kamera RC menjadi kameramen.